jangan lupa subscribe, share, and comment, and like. Assalamualaikum. Salam. Mana Yan? Mau nengok sapi. Nengok sapi di mana? Di RK 4 dan RK 5 itu kan, Tawang. Sapinya kenapa rupanya kok kan biasa aja? Sapinya lahiran 3 sekaligus bareng. 3 bareng. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki semua. Laki semua. Wih, penasaran. Fenomenal. Ayo kita tengok ya. Ikut aku ya. Oke guys, tetap stay tune di channel kami. Let's go. Oke, kita sudah sampai guys. Kita lihat ke belakang. Posisinya hujan. Nah, ini kandangnya. Apa ini? Panang mas. Oke. Jadi ki telu panang apa ya? Iki ning tembe ndi? Iki. Nang ndi? Wah, meneh kabeh ya. Ini dulu indukannya sudah beli hamil atau memang ibu sendiri, Mas? Ibu sendiri. Sing tak lirik-lirik kayak rombak weh nih toh. Ini calon monster ini, super ini, buat kacamataan lah. Ah, itu coro kayak babon gede lo. Oke ya. Ngeri lambu ini. Stalen di? Gede ini masih bulan. Oh, sing situ ae wis sak bulan. Sini ya mau berangkat lagi. Enak meneh. Ada. Oh iya. Enggak bisa lagi itu ada yang rasa. Sini nanti sore ini kayaknya. Sore. Oh, kandang. Wah, oh, iki bangun aku kae. Ya wis aku sudah bengkak guys kelaminnya. Sebentar lagi. Nah, ini lho. Ini sebentar lagi dijual nih mas. Nanti nah, kalau 4 lagi semua sekali jual bareng. Bah, iya. Oke, semacam untuk kosong nih dong. Lha kok lek teko sapi meneh dereng ndi iki anak kabeh. Sekat. Sapi bali-bali. Lha ngono aku, kok mesti mok. Piye? Ngono aku. Sing. Kita sekarang gak bayar anu loh. So, guys, yang penasaran untuk area tulang bawang ini Mas Gun ini bisnisnya di bagian sapi. Nomor HP mas, biar nanti orang hubungi. Mana sebut mas? 0852. Ya, terus? 7398-7699. Mas Gun. Bisa langsung dihubungin. Bisa langsung dihubungin. Yang perlu sapi, indukan segala macam, pokoknya bagian sapi ini, masternya ini. Unit 5. Unit 5 tulang bawang Lampung. Soalnya area Lampung ini banyak peternak sapi. Monggo. Warnanya semua. Duan kubu besar. Kira nggak jadi loh yang ini. Ya udah setengah bulan minta kawin lagi.
bilang lagi. Ini dulu Mas sama dokternya dibocorkan enggak rahasianya, minta milih dikit jantan apa perempuan, bisa milih enggak? Kok bisa jantan semua anak? Kebetulan. Berarti dokter pun enggak bisa ya nentukan benih yang ditanam itu di B jantan atau perempuan ya? Cuma yang itu kasih Belgia itu. Belgia. Kirain bisa milih disuntik itu perempuan atau jantan gitu loh. Kalau bisa milih ya milih jantan semua ya Mas. Walaupun bayarnya agak mahal dikit ya. Oke guys, terima kasih. Ini buat referensi, buat semangat ternak. Lihat guys, yang itu anaknya nendang-nendang ini kiraan nanti sore nih. Nanti kalau kita ada waktu nanti kita support lahirannya. Mungkin ya. Kau buat di batang ini. Kembar cilik-cilik. Hah? Tapi cilik-cilik lah kembar gitu. Lek sempat kembar cilik-cilik anaknya. Duh, wih. Nendang-nendang anaknya guys, cuman. Sudah dari dekat. Iya, kita sudah dari dekat. Guys, ini bukan pinggir.